dapat hadiah. Ya alhamdulillah, Cang. Tadi warga ngasih hadiah ini. Saya belum. Pak Lurah kan belum bagi THR. Kemarin apa isinya, Bu? Penasaran saya. Tahu ini. Topi, Cang. Apa? Topi. Pak Lurah, ya. Gimana Pak Lurah, sehat? Ya, kalau Pak Lurah bisa hadir itu ya pasti sehat. Alhamdulillah, sehat, Cang. Sehat kan bisa bagi-bagi. Rezeki gimana tugas kalian? Sudah? Aman. Sudah aman, Pak. Ingat tugas Pak Lurah? Oh, ingat, Pak. Siap-siap, Pak. Ya, tugas Pak Lurah, satu, mengadakan penyekatan. Penyekatan. Ya, jangan sampai ada warga yang mudik. Iya, sudah kita laksanakan. Kedua, menutup jalan tikus. Siap. Iya, siap. Sudah semuanya. Nah, terus kenapa kamu malah jaga sungai? Ada yang berenang lewat sungai, mudik. Takutnya begini, Pak. Takutnya renang dia lewat jalan kali, Pak. Kamu kira warga saya ini ikan hiu? Warga kok berenang? Ini, oh iya, ini saatnya abang saya bagi THR. Itulah beratnya menjadi pemimpin. Semua warga minta THR. Ini kita perlu pilih kembali Bapak Lurah yang mulia. Iya. Kita dukung, Jang. Kita dukung. Kamu saya kasih satu orang 300. Ya, alhamdulillah. Berarti 300. Kamu 150. Kamu 150. Enggak salah, Pak Lurah. Pak, kalau satu orang 300 ya 600. 600. Maksud saya tadi 150. Bapak, kata Bapak bilangnya 300.000 per orang. Satu orang 300. Kan bener. Ini jumlahnya berapa ini? 300. Ini 300. Kamu 150, kamu 150. Ini yang salah. Kita yang tidak. Pak, ini kurang. Sekarang hari apa? Hari Senin, Pak. Oh, Senin? Iya. Berhubung ini hari Senin, ya. Kan THR itu tunjangan hari Rabu. Ini saya tarik. Gimana sih, Pak Lurah? Ini tugas ya? Iya, Pak. Kok Pak Lurahnya, Pak Lurah? Pak, Pak, gimana sih, Pak? Udah beres ini, kamu udah bu, gak ada yang ketinggalan. Udah. Mbak Ratni, gak ada yang ketinggalan. Wes, oleh-oleh, tata buat semua. Oleh, aku bawa apa itu, Sepe? Bawa kasur. Mau dibawa kasur? Iya, di kampung saya gak punya kasur. Walah, melasmen kasur. Kampungnya parah dia. Bensin udah diisi belum? Udah lah. Udah, rapi. Nanti iring-iringan aja ya. Kami kita mau jalan mana ya? Lewat mana kita mbak umroh anaknya? Ngikutin Google Map aja. Oh gitu. Iya. Ya. Ngikutin Google Map. Jangan kenceng-kenceng ya bu. Ya, kita konvoy aja nanti ya. Iya. Kamu ngikutin aku, Bi. Siap. Belakangku kamu. Nanti nyasar lagi. Oh, hati-hati, Bi. Mau kemana? Kita ini mau mudik, Pak. Pulang kampung. Tanyain, Jang. Mau mudik. Nah, ini ibu ini mau kemana, Ibu cantik? Mau ke Forget Kerkedal. Apa, Jang? Nggak tahu. Bahasa Inggrisnya nggak tahu. Forget apa tadi, Jang? Kerkedal. Ah, kurang gaul, Lansip ini. Ya. For Crocodile Forget. Artinya apa, Forget Bu? Crocodile. Lali. Boyolali. Boyolali aja ngomongnya begitu. Kalau ibu ini nih, Ibu Ratni. Kemana? Banyurep. Kita ketinggalan, Cang. Kalau umroh mau kemana? Kalau saya yellow flower, Pak. Apa sih yellow flower? Enggak tahu. Ya Allah, Pak. Yellow flower. Yellow tuh kuning. Flower tuh kembang. Kembang kuning. Kembang kuning, Cang. Lo dengerin. Kembang kuning. Surabaya, Pak. Surabaya. Di Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Ibu, kenapa mudik suami enggak dibawa? Kan suaminya di kampung. Ini Bu, sekarang itu kan sekarang kan ada larangan nggak boleh mudik, Bu. Nggak boleh mudik gimana, Pak? Saya kan kita ini kangen sama suami, sama emak, sama bapak. Oh, tapi ibu lewat mana? Ya lewat jalan raya. Bu, oh, ibu, jalan raya sudah disekat, tidak boleh ada pulang ke kampung maupun mudik, ibu. Bertiga nih mohon diperhatikan. Nanti.
Nanti ibu diputar balik. Diputar balik, Bu. Gak apa-apa diputar balik. Daripada diputar gak balik-balik. Atau dibalik gak muter-muter. Kan puyang tau bapak. Waduh, ibu ini gak ngerti juga peraturan pemerintah, Bu ya. Lewat jalan tikus aja nanti. Aduh, jalan tikus udah tutup semua. Udah tutup semua, jalan tikus. Pokoknya kita nekat aja lah, mudik lah. Pokoknya, saya kaya, nekat ya, aja lah. Kalau ibu mau nekat lewat jalan, kita nggak bertanggung jawab, Bu. Silakan. Nah, pas tanggung jawab, Bu, ya. Saya udah kangen sama keluarga. Masalah ibu. Saya tidak minta tanggung jawab. Mudik pakai duit-duitku sendiri kok, larang-larang. Tahu. Hati-hati, Bu. Weh, alhamdulillah. Pak Sekdes. Saya bukan Sekdes. Saya ini Kades. Saya mau ketemu Pak Kades, Pak Lurah. Pak Sekdes mau kemana? Pak Sekdes mau kemana? Sekdes. Sekdes itu sekretaris desa. Lah iya. Saya dulu memang, sekarang saya jadi Kades, kepala desa. Kepala desa ya saya ini. Masih belum jadi kepala desa tadi apa, Pak? Jadi bedes. Bedes apa, Pak? Bendara desa. Ini hey, Pak, situ siapa? Saya Tato. Saya suaminya Bu Umroh. Bu Umroh yang mana? Bu Umroh di RT 02 itu loh, Pak. Yang kepalanya jenong sini. Jenong sembarangan. Situ saya cantik, Pak. Loh, saya kan enggak hafal warga saya. Kamu kan bisa ke Pak RT nanyain. Saya sudah nanya Pak RT enggak ada, tapi kata tetangga-tetangga kan kontrakannya dikunci, Pak. Katanya mudik pulang. Gimana? Saya udah terlanjur kesini. Loh, apa? Hey, mana betulnya kalau kamu itu suaminya Bu Umroh? Memang Bu Umroh gak lapor kalau punya suami? Kamu kan belum tahu, saya kan Pak Lurah. Jangan sampai saya itu salah warga. Gimana? Lah terus kamu ngapain kesini? Kan ini udah ada larangan di mana-mana. Justru karena dilarang mudik oleh pemerintah, saya menganggap istri saya gak bisa mudik. Saya datang ke kota. Nemuin istri saya, pingin lebaran sama istri. Nah kalau istrimu sekarang mudik? Makanya Pak Lurah kenapa nggak dicegah kan? Nggak boleh mudik, kok Pak Lurah boleh? Saya sudah perintahkan ke jajaran saya. Jajaran apa? Jajaran Genjang. Pak, ya jajaran yang di bawah saya ini. Saya sudah perintahkan penyekatan dan seluruh akses jalan tikus pun harus ditutup. Nggak bisa, Bapak cuma merintah tapi nggak turba. Apa turba? Turun brok. Emang saya cewek. Maksudnya Bapak turun kontrol dong. Saya akan kontrol. Masalahmu itu masalahmu. Oh, enggak bisa. Masalah Pak Kades. Enggak bisa. Saya ini kan kepala desa. Lah iya. Saya harus pulang, Pak. Balik lagi, Pak. Saya naik bis 500.000, Pak. Dan yang nyuruh kamu kesini siapa? Ya saya sendiri, tapi kan Pak Lurah enggak bisa cegah istri saya pulang. Kalau enggak saya lapor Pak Camat. Saya kan enggak tahu. Enggak tahu gimana. Perintah semua pemerintahan itu nyuruh jalan ditutup. Enggak boleh mudik. Saya lapor Pak Camat. 500.000. Jangan lapor Camat. Enggak bisa kalau enggak dikasih ganti ya. Ngapain saya di sini lama-lama? Pak Lurah mau ngasih makan saya selama sebulan di sini. Emang saya ini bapakmu? Makanya. Berapa kamu? 500.000. 500.000 aja kok. Pak tanggung jawab kurang. Langsung balik lah ya, kamu. Balik kemana? Kamu gak bisa langsung balik. Balik kemana? Ya tinggal balik gini aja kok. Maksudnya balik ya, kasalmu. Iya pulang, Pak. Tapi kan... Kamu kan bukan warga saya. Kalau Bu Umroh itu warga saya. Iya, tapi kan... Ya ampun, Bapak gak kasihan. Ini ongkos bisnya aja, Pak. 450, Pak. 500, tinggal 50.000. Belum rokok, belum makan, Pak. Bapak gak kasihan sama saya kalau saya terlantar. Ini baru belum naik ojek ke kampungnya, Bapak terlalu. Kamu jangan ketawa, dibantu Pak Lurah. Ketawa, Bapak saya nangis, Pak. Bapak duitnya banyak banget. Aduh nasib, pulang kampung jadi kayak gini. Stop. Ini pada mau kemana ibu? Katanya Pak Lurah. Katanya mudik. Dipulangin lagi, Pak. Yang mulangi? Putar balik. Petugas suruh putar balik, Pak. Nah, kalau itu bukan tanggung jawab saya. Kalau ibu kemarin lewat jalan, kan? Ya itu ada petugasnya sendiri. Kalau lewat jalan tikus,
saya yang muter balikin. Jalan tikus, jalan tikus. Pak, karena libur, karena lebaran ini nggak bisa pulang kampung. Kontrakan juga sudah dikunci sama ibu kos. Kita terpaksa tidur di sini, Pak, di rumah Pak Lura, Pak. Jangan dulu. Ini permasalahannya gimana? Saya bingung nih. Ya. Ini bukan tanggung jawab Pak Lura loh. Pak. Bikin rumah tuh orang. Pak Lura. Gimana? Tuh Pak Lura. Pak Lura. Ya, selesaiin Pak Lura ini. Pak Lura. Saya bingung Pak Lura. Ini ada apa, mak-mak ini? Mak Umroh, Mak Selfie, Mak Latmi. Ini ngapain kesini? Minta pertanggungjawaban Bapak. Emang saya pacarmu, minta tanggung jawab. Emang lu hamil? Kita warga Bapak, kita mau tidur di tempat Bapak. Saya tahu, terus kalau tidur di rumah saya, terus anak istri saya tidur di mana? Terserah Bapak. Bawa kek ke pos polisi sono, Pak. Wow, enak aja. Pokoknya saya nggak setuju. Pokoknya kita juga nggak bisa. Kita harus tetap hidup di rumah Pak Lura. Kamu kan bisa balik ke rumahmu masing-masing, dong. Pokoknya Pak, kita semua ini mau nginep di rumahnya Pak Lura. Bapak harus tanggung jawab. Sian, Pak, dibantu, Pak. Dibantu, Pak. Ini warga ini, Pak. Kalau kita nggak boleh tidur di rumah Pak Lura, kasih duit buat nginep di hotel seminggu. Seminggu? Iya, Pak. Pak Lura sendiri nggak pernah nginep di hotel. Ya udah, kita yang tidur di rumah Bapak, Bapak tidur di hotel. Oh, enak aja. Jangan lama-lama, cepetan. Ini, suen, Bu Umroh. Ini berapa saya hitung dulu? 1, 2, 3, 5, kurang 5. Ini paling cerewet ini. Ya, saya. Itu baik tuh Pak Lura. Pulang, ya. Kenapa ini? Kurang, Pak. Pak, saya cuma sepulang. Ya, ayo. Kurang kok banyak. Wes, ayo. Makasih ya Pak Lura, ya. Makasih, Pak. Ya. Wah, itu baik Pak Lura, ya. Gak mau harga. Baik apa? Saya ini mau marah. Icang mana, Icang? Icang kan lagi nutup jalan tikus. Kamu tahu nggak kesalahanmu? Ibu tahu, Pak. Bapak nugasin Ansip, saya sama Icang suruh jaga jalan tikus. Nah, Icang sekarang kemana? Itu masih nutup jalan tikus. Ya, tak, buktinya ibu-ibu tadi minta ganti kerugian. Itu bukan urusan Ansip. Jangan nyalain Ansip. Pak Lurah aja belum ngasih THR sama Hansi. Oh, kamu mau THR? Iya dong. Semuanya dikasih tadi, ibu-ibu dikasih. Masa Hansi gak dikasih, Pak? Kamu mau THR? Mau dong, Pak. Tahu artinya THR? Gak tahu, Pak. Tempeleng hari ini, lu. Bukan kamu sendiri, kamu sendiri.